Ya. Oke, selamat datang teman-teman. Kita berjumpa kembali di Osu Mania 4K Indonesia Cup dan akhirnya setelah 2 bulan kita sampai juga ke Grand Final. Di sini kita sudah ada Kevin Sama dan ChoKy. Kevin Sama dari upper bracket dan ChoKy dari lower bracket dari sini. Dan di sini kita bisa melihat break pertama dari match ini yaitu dari Kevin Sama. Dong. Ya tadi ChoKy juga sempat break. ChoKy lagi break. Jadi konten ini sebenarnya salah kalau nggak salah salah satu map itu ya, kalau nggak hybrid SP aku lupa kayaknya hybrid. Di sini emang ada slow jam ya yang bisa bikin terjebak seperti tadi ChoKy baru saja terjebak ya di bagian slow jamnya. Kevin Sama masih bisa memegang combo di sini dengan akurasi perbedaan akurasi sekitar 2% unggul. Di sini juga Kevin Sama berhasil unggul secara skor ya terhadap ChoKy. Kok sepi? Felix sama si Proxy kayaknya kok. Ya, hampir memasuki pertengahan lagu dan Kevin Sama masih bisa memegang combo walaupun tadi sempat break di awal. Sekarang sudah membangun combo lagi. Cukup jauh sebenarnya ini kombonya. Dan juga kita bisa melihat perbedaan skornya juga sudah dibilang cukup jauh di sini sekitar 50.000 perbedaan skornya. Oke, kita bisa melihat lagi-lagi break dari ChoKy. Ya di sini kita melihat Kevin sama break. Tapi di sini sebenarnya kalau misalnya dilihat dari perbedaan skornya harusnya tidak sudah itu ya sudah dikunci kemenangan untuk Kevin sama untuk yang pertama ini dengan perbedaan skor kurang lebih hampir 100.000. Oke, kita kembali di sini lagi-lagi kita bisa melihat Kevin Sama masih kuat dengan high combo-nya. Jadi sepertinya cukup kesulitan ya dalam mempertahankan combo di bagian ini. Dan ChoKy sepertinya fail di sini.
Oke, okay, kembali pergi bagian apa? Tapi yang sama, masih memegang kombonya. Iya, memasuki bagian akhir ini sepertinya sudah cukup itu ya, sudah cukup dipastikan bahwa poin ketiga akan diambil oleh Kevin sama. Terlihat ini ChoKy sendiri masih sedikit kesulitan dalam mempertahankan kombonya, sedangkan Kevin sama ini sudah hampir memasuki 6.000 combo. Iya, sudah masuk 6.000 combo ya. Iya, di sini kita bisa melihat sepertinya Kevin sama FC ya. Sangat impresif sebenarnya di sini bisa FC dengan map full. Oke, kita akan masuk ke map keempat yaitu Challenge Shredder. Dan ini adalah pick dari ChoKy. Kita lihat bagaimana ini akan bekerja untuk ChoKy, karena ini adalah ChoKy, harusnya sudah dipikirkan ya strateginya bagaimana. Oops, what happened? Aduh, cek. Ya, di sini ChoKy break sangat disayangkan sebenarnya. Oke, di sini kita bisa melihat walaupun combo Kevin sama lebih tinggi, tapi di sini kita bisa akurasi ChoKy jauh di atas Kevin sama. Jadi di sini mungkin bisa dibilang bisa lumayan balance out ya untuk score, karena di sini masih bertukar kiri kanan antara kedua player. Iya, ChoKy dengan breaknya sangat disayangkan di sini karena sebenarnya oke, Kevin sama juga break di sini, tapi oke, kita lihat saja bagaimana hal ini akan terjadi nanti selanjutnya. Tapi saat ini keunggulan masih ada di Kevin sama ya, tapi walaupun hanya sedikit di sini. Ups, Kevin sama kembali break, memberikan kesempatan di sini untuk ChoKy untuk dapat memperoleh keunggulan dibandingkan Kevin sama. Kevin sama kembali break di sini. ChoKy mengambil kesempatan. That's my favorite. Ya, di sini ChoKy break. Kevin sama masih memegang combo, sudah memasuki 1000 combo. Kira-kira apa yang terjadi di sini? Sepertinya akan sangat ketat di sini. ChoKy dengan breaknya kembali, Kevin sama tapi di break juga. Di sini kesempatan untuk ChoKy sebenarnya. Oke, di sini kita bisa melihat ChoKy sudah mulai oke. Sayang sekali ChoKy break di sini. Kevin sama apakah masih ada kesempatan? Sepertinya tidak ya di sini.
Ya, di sini kita bisa melihat ChoKy mengambil poin pertamanya dengan mengalahkan Kevin sama sejauh 20.000 poin ya di sini. Nggak nyampe 20, 15.000 ya. Kita akan melihat nomor 6. Pilih nomor 6. Lewat. Nama mapnya nomor 6. Di map pool tulisannya nomor 6. Di map pool juga ke 6, tapi pingnya ke 6. Ya. Kedudukan skor sekarang itu bukan 3-1, tapi melainkan 3-2 kan ya? Kok 3-2? Oh, si ChoKy baru menang sekali ya tadi? Iya, baru menang sekali. Justru yang poin pertamanya ChoKy itu yang talent shredder yang tadi. Oke, di sini kita bisa melihat ChoKy break. Ya. Kevin sama. Saya sayangkan awal-awal break ya dari bener, bener. Dari ChoKy. Ini kita melihat map LM di sini sedang dipick oleh ini picknya dari Kevin sama ya. This is Kevin sama's pick. So, ini ya cukup cukup wajar sih kalau misalnya Kevin sama bisa cukup excel di sini. Tapi di sini yang cukup menarik adalah ChoKy sepertinya lumayan kesulitan dalam mempertahankan combo. Ya masuk. Kim cuma sebelah ini nyala. Aduh. Cek cek cek. Sudah bolak balik. Ya si ChoKy itu break terus ternyata. Waduh, saya belum pernah belum coba punya semua ini, aduh. Ya seperti yang kita ketahui bahwa map ini itu termasuk masuk dalam dan LN ke-12 yaitu dan LN U. Nah, mana LN-nya itu sangat karena map ini skill LN-nya itu sangat-sangat luar biasa di atas rata-rata gitu ya kan. Ini termasuk map yang dan-nya ekstra. Di LN sendiri itu dan ekstra itu ada Yoake, Yugure, dan Yoru, dan number 6 ini termasuk dalam LN di dan Yugure yaitu dan yang ke-12. Bisa ada sistem dan gitu gimana itu? Ya? Itu emang lift atau gimana? Oh masih di kalpaton, siap. 3-1 deh. 3-1. 3-1. Tadi sempat Pepi jadi Pepi nggak mau ngeliat ChoKy menang, jadinya tadi waktu ChoKy menang di kick gitu. Zir kok. Enggak kok. Tadi kayaknya ada masalah dengan Banco, jadi ChoKy ke DC dan skornya nggak ketaro di MPLing, tapi masih ada bukti video sama sudah disetujui bersama sih dari Kevin samanya sendiri dan ChoKy bahwa poin untuk map Talent Shredder diraih oleh ChoKy. Tapi untuk yang map ini sepertinya Kevin sama ya yang akan mendapatkan poin selanjutnya. LN-nya si Kevin sama ini benar-benar bagus daripada si ChoKy, sedangkan ChoKy sendiri ini mencoba bagaimana rasanya untuk memasuki dan LN yang ke-12. Benar. Emang susah lah dari LN itu. Ringnya itu emang susah, Pak. Nah, ini aja juga. Kita melihat poin keempat diraih oleh Kevin sama. Field surfing. Ini salah satu map yang cukup menarik sebenarnya karena ini salah satu SP yang bisa dibilang
cukup tricky ya. Udah lagunya tricky, terus readingnya tricky. Karena di bagian akhir itu bakal cepet banget kalau nggak salah. Ya, mari surfing dengan kecepatannya. Jelas. Surfing dengan kecepatan yang tidak jelas. Ya, di sini kita lihat sepertinya ChoKy cukup kesulitan dalam menjaga akurasinya ya. Akurasinya drop ke 92. Nah, padahal ini pick-nya ChoKy ya. Ini koneksi saya kenapa? Laba terus jadi cepat lagi. Iya, ChoKy di sini menjadi yang pertama untuk break memasuki pertengahan lagu. ChoKy kembali break di sini. Kevin sama masih memegang combo. Jauh perbedaannya. Benar, perbedaannya, ini perbedaannya sudah sekitar 80.000. Kevin juga miss juga. Iya, Kevin miss juga, sayang sekali sebenarnya, tapi ya sudah nggak ada itu lagi sih ya. Mau masuk bagian akhir, emang ini cepet banget. Emang ya, SP-nya parah ini, Pak. Pertanyaan utamanya belum pernah SM menyebarin map ini susah, mentok-mentok cuma aja loh. Ya tadi susah. Kita baru melihat pick dari Kevin sama ya, pick dari ChoKy yaitu minefield surfing dengan hasil yang lumayan menarik ya di sini. Ini nggak kolot ini gue. Mapnya nggak kolot. Kita balik kabelnya. Udah. Alah. Udah ke-load belum? Enggak bisa di-load. Ini udah gua download ulang, udah gua restart, udah gua itu tetap nggak ke-download. Akan melihat pick selanjutnya dari ChoKy yaitu Kikuohana di Darakenome. Wah, ini map terkutuk. Kita semua setuju. Ya, map terkutuk. Tapi misalnya kalau ChoKy bisa melewati map ini dan melampaui si Kevin sama, kemungkinan ada kesempatan untuk menang walaupun masih ada banyak poin lagi yang harus dikejar. Early break dari ChoKy. Rizky itu gitu loh. Kalau nggak salah ini. Kalau ChoKy tuh lihat aslinya dia masih kan. Lul. Oh ya, itu jelas 60 kan. Ya di sini Kevin sama tadi sempat break ya, jadi di sini dan akurasinya nggak terlalu jauh berbeda dan tinggian ChoKy sih, tapi ya di sini kita bisa melihat keunggulan masih berada di ChoKy walaupun cuma beda 1000 ya. Oke, kita menunggu Banco. Sepertinya aku coba lapornya. Banco, halo, Banco. Banco. Belum Banco, bis. Keluar. Wah. ChoKy masih memimpin. Iya, ChoKy masih memimpin dan Banconya break lagi. Oke, udah mulai ya. Belum. Nah. Di sini Kevin sama ternyata break. Ya, break lagi. Aduh, cukup disengkan.
predetermined. Ya, tapi dengan bantu ChoKy masih memimpin dengan keunggulan akurasi. Kevin sama break di slow jam. ChoKy juga mengikuti di sini breaknya. Oke. Okay. Uduh, kedengaran. Skornya udah lumayan jauh dari 1000 menjadi 10.000. Benar. Bagi. Terus apa? Comebacknya baru 1 poin. Kevin sama lagi-lagi break di sini. Bisa-bisa ChoKy yang dapat poin ini. Tapi ChoKy juga ikut comeback ini. Iya, kedua player Kevin lagi-lagi break di teleport ya. Wah, ngepur ini dia ini. Pasti ngepur ya. Ya ini masuk-masuki bagian yang suara-suara aneh. Wah, suara-suara aneh. Suara aneh, penternya tambah aneh. Mantap sekali, seringnya nggak ada yang miss. Lagi-lagi ya, Kevin sama kombonya sudah mulai mau masuk ke 1000. ChoKy break. Oke, di sini kita bisa melihat Kevin sama sudah itu ya. Skornya sudah ke arah Kevin sama sekarang. Wah, gempur tenang. Gempur, bro. Masuki bagian akhir di sini. Sepertinya sudah itu ya. Dengan perbedaan 10.000 sepertinya sudah cukup terkunci untuk Kevin sama. Kevin sama. Benar. Kalau Kevin sama fucked up ini. Akankah Kevin sama bisa fucked up? Enggak. Enggak. Kita lihat aja lah. Iya, kita berarti sudah melihat ya, Kevin sama mengambil poin ke-7 sekaligus menyatakan Kevin sama sebagai pemenang dari Osu Mania 4K Indonesia Cup 2019. Selamat bagi Kevin sama. Oke, tadi gua dapet PM dari si dari Bapak Host. Ya. Katanya nggak bisa masuk VC, tapi katanya suruh bacain yang di pengumuman aja. Ya, Anda yang baca, dipersilakan. Iya, aku coba bacain ya. Kalian untuk menutup turnamen juga, di sini kita ada showcase itu, TB. Iya. Ya, oke, selamat malam semuanya. Tidak terasa, turnamen ini sudah berakhir. Terima kasih kepada peserta yang sudah berpartisipasi dalam turnamen ini. Panitia yang membantu dan melancarkan jalannya turnamen, donatur yang sudah memberikan donasi untuk pemenang turnamen, dan selamat kepada pemenang Osu Mania Indonesia Cup 2019 Factorial. Cakep. 2019 Factorial. Pemenangnya nomor 1 adalah Kevin Sama, selamat untuk Kevin Sama. Kemudian juara 2 adalah ChoKy, selamat untuk ChoKy. Dan juara ketiga adalah Choko ChoKy, selamat untuk Choko ChoKy. Terus ada informasi lagi, turnamen Osu Mania Indonesia Cup untuk 7K diperkirakan akan dimulai 2-3 bulan lagi. Dan akan diumumkan di server Omic jika registrasi turnamen sudah dibuka. Terima kasih untuk perhatiannya. Sama-sama. Love emoti. Sama-sama. Love emoticon. Love. Love, bro. Tanggal 7K. Iya. 7K sama. Ya. Sudah itu. Gitu aja ya, berarti. Itu. Berarti. Ya, anda jadi kandil. Ya, mari kita lihat. Mari kita lihat gameplaynya. Aduh, kok ChoKy memimpin dengan perolehan skor 263.000 dan terus bertambah. Terus ChoKy-nya break. Oh iya, Lincoln itu ya, udah kan dikit ya. Di standar. Si Lincoln masih online kok di server gue.
tahu, di SGP juga pernah lihat, di ChoKy juga pernah lihat. Main CSGO sama main standar kan dia. Dia dia nyerah mania ya, kayaknya gara-gara enggak bisa rank up lagi. Mungkin aku juga alasannya kenapa. Ya, habis TB-nya selesai berarti stream-nya diselesaikan ya. Iya. Silahkan. Masih setengah ini. Ya, emang gila TB-nya, Pak. Berat TB-nya. Emang. Damnya berapa? Cakep. Nah, Pak. Loh, kenapa dengan itu? Miss lah. Dude, why? Bisa tuh nge-lag. Iya, di sini kita sudah melihat TB untuk Grand Final ya. Ini cuma buat for fun aja. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya di sini, Kevin Sama berhasil menjuara menjadi juara pertama di Ultimate Forge Indonesia Cup, sedangkan ChoKy menjadi juara dua Ultimate Forge Indonesia Cup dan juga ChoKy menjadi juara ketiga Ultimate Forge Indonesia Cup ya. Seru.